semuanya, balik lagi nih ke video editing. Jadi sesuai sama judulnya lah ya. Jadi kali ini kita tuh bakal ngelus Hot Wheels edisi Golf karena kita baru aja beli rak lus baru nih. Kita beli rak lusnya ini di Om Gigans Art. Itu bisa teman-teman lihat di Facebooknya ya. Langsung aja ke Facebook tuh, ketik Gigan Arts Arts, nanti ketemu sama omnya. Kalau nggak salah lagi ada promo juga tuh sekarang, kalau nggak salah, tapi nggak tahu ya udah habis belum ya, coba dicek aja. Nah, jadi kita tuh bakal ngelus seri Golf dan kita bakal taruh semuanya ke sana. Kelihatan nggak sih teman-teman? Nah, ke situ kita bakal taruh ke situ. Jadi untuk metode ngelusnya tadi ada dua cara sih sebenarnya. Yang pertama tuh pakai aseton ya, pakai aseton biar kartnya nggak rusak dan nanti kalau misalnya mau ditaruh bisa baik lagi dibalikin lagi gitulah. Tapi aku udah nyoba metode yang pakai aseton dan tadi tuh pakai aseton di sini dan hasilnya ya gitulah, sama aja, sama-sama rusak juga gitu, sama-sama rusak. Jadi ya udah, mending kita ngelusnya tuh langsung aja kita bukain semuanya gitu ya. Takutnya pakai aseton tuh malah tamponnya tuh jadi rusak. Oh iya, informasi aja nih, baru pertama kali nih Etings ngelusnya kayak gini. Jadi ini episode pertamanya Etings yang ngelus Hot Wheels. Widih, cakep ya. Oke, ini yang Mustang kita taruh di sini. Situ kali ya. Wih deh, keren. Cakep. Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya ini nih. 67 Olds Mobile 442 atau apa. Kita lus aja lah ya langsung ya. Tanpa pakai aseton, karena aseton lama. Kita lus. Waduh, bunyinya renyah banget. Ini kalau THS yang ini nih kita lus menangis kayaknya, menangis. Oke, cakep coy. Cakep ya. Detailnya, siapa tahu pas dilus baru ketemu error kan. Detailnya good. Terus banyak gue pada angka 6-nya gitu. Wah, cakep sih ini. Kayaknya bakal ketagihan buat ngelus nih kayaknya nih. Oke, itu taruh di sini. Oh. Udah dua, kita buka lagi yang ini nih. Ini yang Mustang GT. Saya padahal kartnya bagus lah, tapi ya sebodoh amat. Kita buka. Kita berewek ya kan. Wah, kali ini bawahnya besi juga sih kayaknya ya. Tapi velgnya sama semua loh, bentuk velgnya loh. Hitam-hitam kuning gitu loh aku. Wah, ketahuan kita ngelusnya bahaya. Ya Mustang. Mas ini warnanya putih ya, nggak biru, tapi tetap ada tampo golfnya tuh teman-teman tuh bisa lihat tuh golf gitu ya. Ini yang bagian atas deh. Oke, di situ terus temennya lagi yang putih. Ini yang Sevinova. Kita buka lagi. Kita baru aja menang itu ya, kalau salah yang Corvette Golf. Kita baru menang lelang. Jadi mungkin datangnya kalau nggak lusa, besoknya lusa. Kita lulus lagi nanti. Ini Sevinova nih. Sevinova berarti itu mirip yang ini ya. Yang ini ya. Sevinova ya. Ini yang wagon, ini biasa kali ya Sevinova Golf. Oke, tamponya wih cakep coy. Golf 350 Goodyear Golf SS. Cakep sih. Cakep. Taruh sini. Oke. Terus, nah ini THS. Enggak. Ini ITH 2021 kalau nggak salah ya. Ya, ini ITH 2021 yang Outlaw yang Golf. Ada THS-nya sih, cuman kita nggak mampu beli yang THS-nya ya karena memang mehong banget harganya kalau misalnya di marketplace. Kalau misalnya kita nemu di mana namanya itu? Kalau kita nemu di Indomaret atau Alfamart, oke lah harganya 32.900 kan. Kalau
di lelang pun mahal banget. Jadi ya udah kita beli yang regulernya aja. Ini keren sih, 3868. Keren sih teman-teman ya, keren ya. Keren. Taruh sini. Oke, udah berapa nih itu? 2, 3, 5, 6. Ford GT. Jadi ini ada THS-nya juga kalau nggak salah, kalau ada deh. Kalau misalnya aku salah, sekalian perbaikin ya teman-teman. Kalau nggak salah ini ada THS juga sih Ford GT ini. Harganya juga ya gitu, mahal-mahal lah. Nah, oke, cakep. Aku suka identik sama Gulf tuh, dia orange biru gitu loh, sama orange putih yang itu kan, itu orange putih ini, orange biru gitu loh, cakep banget serius. Beuh, kita taruh lagi ini di sini. Nah, ini yang terakhir nih, yang kita lulus kayaknya. Enggak deh, masih ada deh. Kita bakal lulus juga seri Gulf udah kita lulus ya, sama yang seri itu apa namanya ini kan, nanti gue kasih tau ya, kita bahas ini dulu. Ini 2022 nih, ini Gulf 2022. Ini apa tadi, Ford GT juga yang GT40 MK. Kalian tadi Ford GT 40 doang, ini yang MK. Bedanya apa sih? Coba kita cek bedanya apa sih. Lampunya lebih gede, ini kayak lebih lebar gitu ya. Lampunya beda. Ini lampunya Mika cuy. Lampunya Mika, kalau ini lampunya cat gitu. Kalau ini Mika lampunya agak-agak. Lampunya lebih rame ya kalau yang ini ya. Ini lebih rame, yang ini katanya sih apa terlalu terang. Nah, itu biasa aja, ini lebih rame gitu. Bedanya itu doang. Oke, ini taruh sini. Ini taruh sini bawah. Nah, selanjutnya kita bakal ngelus ini juga. Kita ngelus Dodge Vans. Ini yang warna kuning. Enggak pakai torisul kan? Kalau torisul sayang sih. Jadi enggak, ini yang Indonesia SNI ya. Kok enggak ada SNI-nya? Guaranteed for life. Bodoh amat. Ketagihan. Wah, cakep cuy. Ini ada tulisan Ryu, Ryuasada, mendiang gak sih? Ah, ntar aku salah ngomong lagi. Gak tau, ini ada tulisan Ryu, pokoknya tulisan ini Dodge, ini Moon Ice, ini Mopar ya. Ini bukan yang custom 77 ya, ini yang Dodge Van biasa. Tuh bagian dalamnya, tampu bagian dalamnya. Yang tampu bagian apa, tampu? Detail mesin bagian dalamnya keren sih ini. Keren. Oke, kita taruh sini. Terus yang kedua. Nih, ini yang hijau satu lagi, kalau nggak salah tuh yang warna ungu itu ada THS-nya. Cuma kita udah menang lelang, tapi yang biasa-biasa aja. Datangnya juga barengan sama yang Gulf. Sama warna beda, cuma beda warna aja sama yang kuning ya. Ada tulisan Ryu juga, ada Dodge juga, ada Mopar juga, ada Hot Wheels. Ya, begitulah. Oke. Kayaknya sekian deh video lulus kita, dan yang sudah dilulus ada yang sekitar segitu, nanti semoga kita bisa penuhin pack ini ya. Ini ada total ada 30 slot. Jadi semoga 30-nya bisa penuh gitu ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, comment, and share juga video ini biar bisa mengeracuni semua orang-orang yang belum teracun sama Hot Wheels. Oke, jadi sekian dulu, dan ini sampah-sampahnya banyak banget. Nah, ini sampahnya banyak-banyak banget. Kita buang sedih sih, tapi ya udah. Oke, thank you dan bye-bye.